Yeah. Halo bang, kita mancing di mana ini bang? Di bawah. Kita ke pondok dulu bro. Bagaimana pak Ode? Hujan. Yang ini yang punya kebun ini. Pak Ode Jamal. Ini pondoknya guys. Hujan ya awet bro. Kita lanjut lagi bro. Sudah berhenti hujan. Mantap. Senyumkan dulu itu Pak Ode. Apa itu? Buah apa pun apa gini. Double strike bro, di samping juga strike. Hasil sementara bro lumayan. Oke. Strike lagi. Ya memang harus disenyum-senyum kan. Ya, break di. Wow. Mantap. Break ya. Strike-nya tantan. Mantap. Sudah mulai keluar lagi jurusnya Pak Ode ini. Strike lagi. Wow, mantap. Woi, besar yang ini bro. Lumayan size nya bro. Strike. Jumbo lagi bro. Mantap betul. Masih ada sambaran sore-sore. Mana hasil tadi Pak Ode? Woi mantap banyak. Jadi ini langsung dibakar ini? Iya. Oh biar nanti terbuka sisiknya di. Jadi gampang nanti kalau mau dimasak kembali. Ini hasilnya telah dibakar. Memang hanya terlihat gosong di luar ini. Karena sisiknya nanti kan dibuka, jadi isi dalamnya itu memang masih bagus. Mulai diolah bro. Kasih garam Pak Ode. Iya, supaya mantap. Daun apa yang itu Pak Ode? Daun kedondong.
daun kedondong, kalau orang sini sebutnya daun holo. Ini dia rasanya semacam agak asam, pokoknya pengganti asam Jawa. Daun serai ya. Apalagi tambahin po deh. Daun serai. Yang itu dikasih apa itu po deh? Dikasih bawang putih, kalau tambah bawang merah saya dengar lebih mantap. Oh, bawang putih nih. Iya. Aromanya sudah mulai harum ini. Jadi dagingnya udah setengah matang. Oke. Wow. Mulai harum, bro. Kalau masih pemirin baru makan, baru selesai.